Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Bisa ngecek baterai? Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Oke, sudah hadir semua yang ada di sekolah? Belum ya? Piko belum. Piko belum. Piko kurang. Oke, Viko, maybe come late ya. Kalau di situ. Oh, iya. Ada yang mengumpulkan sainsnya lagi? Rapotnya enggak ada? Sains enggak mau mengumpulkan? Belum. Still nine. Itu sudah kelihatan. Aku boleh itu siapa? Apa sepuluh? Ini ada berapa ini? Oh, Inca enggak bawa. Okay, student at home, ready? Ready. Okay, who is the leader today? Hadir ya? Is there Aurin? Okay, Aurin sudah hadir. Yes, because today Mbak Zizi and Kiara take a photo untuk rapotnya. Zabir? Zabir? Aurin dulu ya, student promise ya? Iya. Oke. Ya, Mbak Aurin dulu. Janji belajar Muhammadiyah. Janji belajar Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ash innal insana lafi usr. Oh, innal insana sayangku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabba
wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Kami pelajar Muhammadiyah berjanji. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji. Satu perjuang menegakkan ajaran Islam. Berjuang menegakkan ajaran Islam. Dua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Hormat dan patuh terhadap orang tua. Jika bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Empat, bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Lima, rela berkorban dan menolong sesama. Rela berkorban dan menolong sesama. Enam, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Siap menjadi kader Muhammadiyah. Mas Zabir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu agamaku dan aku rela Muhammad mati tambahkanlah ilmuku mau nabi wa alim nama yang sah.
una warzukna ilman yanfa una Allahumma bika asbahna wa bika amsalina wa bika ya wa bika namut wa ilaikal nasir ilaikal nasir Putman dan selamat pagi dan Aja, bisa jemit dulu ya. Caca. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah bil khair. Oh hai Yusufaimal Jabir sang. Hai, yes. Dan injang mazhabi api wae. Oke, saya thank you to Aurin and Zabi. Thank you Aurin and Zabir. Oke, anak-anakku semuanya. Sudah ready semuanya? Sudah. Mau tanya dulu. Please check your friend at school. How many students? Is it complete or no? 14 complete. Yes, excellent. Oke, how about student? Home. 12. How many student? 13. 11. 9. 10. 10. 11. 12 ya. Berarti kurang satu anak nih, Bu. Ustazah. 10 atau 10? Kok 10, sayang? 13. 12. 13. 12. Yes. 12. Who's Kamlet? Oh, Ferdi kayaknya belum ada ya. Oh, iya. Ustazah, Aurin minta izin pinjem pakai HP, Us. Yes. Sayangku semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap. Nggak usah naik-naik, sayangku. Sudah siap semuanya ya. Ustazah mau tanya, what day is today? Tuesday. It is today? Sunday. Listen carefully. Date. What date? Yes. Tanggal. Oke. 26 October 2021. Jadi sekarang tanggal 26. Ya. Yeah. Oke, Ustazah mau tanya what subject
today, for today. Okay. Today, Ustazah Fia still sick, so not come to school. Sakit apa ya Ustazah? Sama badannya mungkin capek-capek ya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Ya. Nah, Ustazah today, Ustazah ini. Sekalian ya. Pernah aja tadi. Nah, oke, itu bisa kamera Us. Nah, itu ya hari ini Ustazah Rere didampingi sama Ustazah Ella. Jadi nanti Inggrisnya sama Ustazah Ella juga. Maybe Ustazah Ella nanti akan menggantikan Ustazah Rere selama cuti ya. Karena bulan depan Ustazah Rere sudah mau melahirkan nih. Jadi Ustazah 3 bulan. Yes, 3 month. Ustazah nanti cuti 3 bulan. Maksudnya selama 3 bulan. Yes, maybe February kita balik. Nanti itu ya, kita bisa video callan kalau kangen sama Ustazah. Oke? Okay, what our topic today? English. Okay, so your English book. Bulan depan adikku itu. Apa nak? Bulan depan. Ready sudah. Okay. Coba Ustazah mau tes dulu apakah sudah siap semuanya. Bersiap. Bersiap. Dua kali bersiap. Tiga kali bersiap. Balik ya, Mbak Alicia korupsi. Kelebihan ya. Coba. Siapa Inca? Coba konsentrasi. Dua kali konsentrasi. Oke, sip, excellent, sudah ready semua. Tangannya panas? Ada nyanyi dulu nih, sudah apa enggak ini ya? Good morning, student. Good morning, teacher. Good morning, good morning, and good morning. Ada Ustazah Audrey. Morning student, good morning teacher, good morning, good morning, and how are you? I'm fine. Lagi. Good morning student, good morning teacher, good morning, good morning, and how are you? Okay, coba satu jari kanan, satu jari kiri. Di jalan menjadi jembatan, dari kanan menjadi kiri, dari kanan menjadi Pajari kiri,
Alhamdulillah anakku semuanya sudah ready ya. Coba before we study. Salah first. Saya bisa. If you please show me to Ustada your English book, please show me. Semuanya ya, student at home, please show me. Berdiri. Nah ini sudah ada Ustada Ella nih. Suaranya bisa dengar ya.
misalnya. Oh, gitu lah. Finish. Okay. It's your friend. Yes. Apa sayang? Nang banyak. Ini itu nih. Terus ini ini ada dua kan? Yang dua kan? Ada yang dua kan di sini? Finish. Yang di rumah sudah? Yang di rumah. Hello. Hello. Finish, Ustada. Hey. Ya, kamu udah bilang ini. Sampai yang ya, sudah. Sudah banyak yang finish ya. Oke, kita bahas bersama-sama yuk. Nah, sebelumnya di sini ada kata claw. Ada yang tahu claw itu apa? Claw. Nah, claw is cakar. Iya, terus di sini. Cakar. Kalau di badannya kau. Oke, halo tetnya zoom-nya. Can I put the second please? Yes, please. Okay, Chloe is cakar. What is the ear? Telinga. Hair. Rambut. Hair, rambut. Rambut, ya. Yeah. Mane. What is the name of mane? Mane itu juga rambut, tapi rambutnya itu yang biasanya ada di sekitar kepalanya. Ya, atau di sekitar kepalanya singa, ya. Seperti ini. Nah, ini namanya mane. Oke? Pau, what is pau? Pau? Pau, pau? Pau. Ada yang tahu? Pau itu artinya apa? Tangan. Jijak tak usah berarti. Pau itu. Jijak. Jijaknya atau caknya hewan, ya. Biasanya kalau. Iya. Kan bisa. Oke. Tail. Tail itu apa? Tail itu ekor. Whisker, kumis,
Pau itu apa? Pau itu telapak aku. Iya, cicak enggak usah dikira-kira. Capnya itu loh, cap kakinya hewan. Ya. Biasanya kalau ustazah tunjukkan di sini. Nah, ininya loh, Nak. Nah, ini yang dinamakan pau. Oke? Okay? Aku di rumah punya kucing, jadi aku pernah lihat itunya. Nah, ya, itu namanya pau. Oke? Okay? Ada kalau misalnya nggak dikasih pau itu. Oke, okay, sudah paham ya? Paham? Ada yang ditanyakan? Pak. Ya, oke. Okay, mari kita jawab ininya. Nah, berarti ini namanya apa? Min. Min. Okay. Min. And then? Whisker. 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 Sudah apa? What is it? No. And then what is it? Hair. Hair. This is? Tail. This is? Tail. 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 Okay. Nah, mungkin main sama hairnya tepuk tangan. Ya ya. Oke, okay, kita next di bawahnya. Tak bisa pasang. What one sentence about your picture? Oke, okay, dia sudah hapus, kita lanjut ke bawahnya. Nah, yang di bawahnya itu disuruh apa? One sentence about your picture. Berarti disuruh apa itu? Kita disuruh membuat kalimat berdasarkan gambar. Nah, disuruh kalian. Berarti gimana caranya membuat kalimat berdasarkan gambar ini? Singa adalah binatang buas. Nah, berarti lion. Nah, ditulis itu lion is wild animals. Atau ada yang membuat kalimat yang lain selain ini? Enggak. Sudah finish. Oke, next. Look at page 63. Look at the animals. Think of word which describes each one. Di sana ada binatang apa saja? Tiger.
color fear and tiger. What do you think the tiger? Please describe this animal. Ada yang bisa? Nah, jadi contohnya harus ada tadi apa tadi? Singa ini ya. Lion is white animal. Tiger? Please describe the animal. Tiger itu apa sih? Apa? Ada bahasa Indonesia. Harimau. Nah, menurut kalian harimau itu gimana sih harimau itu? Ada yang tahu? Harimau itu binatang yang kayak gimana? Terus binatangnya itu besar apa kecil? Besar. Nah, berarti gimana? Tiger is big animal. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Oke. Okay? Tiger ada lagi. Tiger is white animal. Oke. Okay? The next panda. Coba. Mas, yang ini buat deskripsikan panda. Panda itu gimana? Next, ada yang mau membuat mendeskripsikan pandanya? Warnanya panda. Warnanya panda itu apa warnanya? Nah, dibuat kalimat berarti the color of panda is color fear. Kan di rumah ada yang mau membuat kalimat tentang color fear. Nih, kayak yang ada di wallpapernya Mbak Saila ini. Color fear. Coba Kaila. Please describe each one about color fear. Mungkin bulunya color fear maksudnya apa? Right. Make the sentence. Berarti the four of color fear is mongon uca es cantik manja ya mungkin. Yeah, white food. Next. Oh, I can go. We can make the sentence is animals. Okay? Okay. Next. Complete the information of this table. First letter and answer the question. Number one. The word is tiger. First letter of tiger. E. This animal
is big. Ustada, I'm finished. Okay. What about panda? First letter of panda is B. B. Oke, kita cek bersama-sama ya kalau yang udah finish. Mana sama punya Ustazah? Sama. What color is this animal? White and black and black. Oke, okay. What color is this animal? Color first letter B. Does this animal have four or feathers? This animal fur. Do you know the difference of fur or feather? Fur and feather. Do you know the difference of the fur? Contohnya apa? Kalau fur itu digunakan untuk kayak polar bear, terus panda. Ya, kalau fur feather? Ya, bulunya buruk itu namanya feather, bukan fur ya. Oke, okay. Giraffe. First letter of giraffe is G. Is this animal tall or short? This animal is tall. Okay, excellent. Hey, silakan ditulis dulu. Finish. 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 I'm finished. Ayam beli minum. Candies. Mbak Elki kok jadi Spider Woman gitu sih? Ayo Mbak Elki kameranya dijelaskan. Apa? Ya, El. Najwa, finish. Okay. Sudah finish. Oke, Ferdi. Mbak Inja, finish. Ada finish. Oke, Elki. Itu bacanya Elki apa? Elki. 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 Bacanya. Oke, kalau kalah ya. Elki. Kayak pakai kalus Elki. Finish. Oke, Najwa. Mbak Maudi, finish. Ini Maudi kemana ini Maudi? Di semak-semak, tak ini Maudi.
tahun. Oke, sudah finish semua ya. Next ke please open your next page is 54. Ya, sudah hapus ini ya. Clear. Now we open. Nah, circle the correct word to complete each sentence. Nah, di situ ada yang tulisannya, contohnya yang di nomor A, 5A itu. Lions sama lions. Ada. Yang satunya enggak ada petiknya, yang satu enggak ada petiknya. Ada yang tahu perbedaannya ini lion sama lions? Iya, perbedaannya. Lions, ini singanya banyak ya. Lions. Kalau yang ini Mbak, lion terus kasih petik terus ada S. Nah, itu artinya apa? Saya cuma satu. Nah, bukan itu. Ini artinya kepunyaan, ya Ustazah Nge. Kepunyaan. Contohnya kayak gini. Ustazah punya rumah. Nah, berarti Ustazah, this is. Kan Ustazah punya buku ya? Ya. This book, Ustazah Ella's books. Jadi tulisannya gini. Biasanya kan this is book. Jadi ini book kan gitu. Kalau ini Ella's book. Nah, ini berarti buku punyanya Ustazah Ella. Terus ini contohnya, ini tempatnya siapa ini? Pak bawah. Apa Pak? Bahasa Inggrisnya apa? Pencil case. Ya. Berarti Pak bawah pencil case. Jadi Pak bawah terus kasih petik S terus pencil case. Paham? Paham. Contoh lagi apa? Ini aja enggak ngerti. Pico. Pico pakai petik terus S eraser. Oke? Paham? Oke. Oke, kita bahas nih. Yang pertama, a titik titik baby is called a cub. Nah, ini yang benar pakai lions atau lions yang ada petiknya. Lions. Ada petiknya. Iya, yang ada petiknya. Betul. Berarti kita lingkari. Yang B. Iya, tapi lihat di kertasnya aja ya. Di bukunya? Oke. Okay. Did it live in group rights? Berarti yang mana? Lion.
Yang ini apa yang ini? Yang ada ya. Putih enggak? Enggak ada. Yang enggak ada. Oke, kita harus cari. Terus finish. Oke. Tuan. Terus yang C. Hirif neck is long. Nah, hirifnya berarti ada yang penting yang itu. Yang ada apa yang enggak ada? Neck is long. Nah, neck ini apa? Leher. Lehernya ini lehernya punyanya jerapah. Berarti pakai. Next yang ke D. Titik-titik. It live. Nah, berarti enggak pakai. Berarti hirif it live. Yang I. Deer have food. Berarti pakai yang ada petiknya apa enggak? Tidak. Pakai. Pakai. Tidak ya? Tidak. Oke, okay, yang F. The bear for furry. The bear fur is soft. Berarti yang mana? Ya, tanda petik. Tanda petik. Ya, pakai yang tanda apa? Petik. Finish? Aku sudah selesai sampai nomor 6. Finish. Finish. Nah, sudah bisa. Oke, okay, because the time is up. So, sampai di sini dulu yang nomor 6 boleh dicoba di rumah. Kalian kalau udah bisa. Sudah selesai yang nomor 6. Sama Ustaz Davia. Akan dibahas bersama-sama, oke? Okay? Thank you for today. So, Ustaz Davia sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyap. Thank you Ustaz Ella. Thank you Ustaz Ella. Oke, if you finish all, you may close your English book and you may drink first kit. Boleh minum dulu semuanya. Oke. Inggrisnya bisa ditaruh di tas. Apa nak? You may drink. Aduh, masaklah segernya teh pucuknya. Teh pucuk. Pucuk.
pucuk. Oh, new green tea. Kalau Ustazah sukanya air putih. Air putih juga. Air putih. Okay, can I start our next subject for today? Okay. Sudah mulai ya nak semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pelajaran apa ya hari ini ya? Yang kedua. Matika ya. Let's continue. Nah, sampai mana ya terakhir ya? Ini kemarin ya semua ya, Mas Baris ya? Iya. Sudah selesai ya? Udah halaman 7. Coba dibuka halaman 7 semuanya sudah usah ada bahas kah? Sudah selesai halaman 7, Us. Oke. Halaman ini. Oke. Nah, coba sekarang. Sekarang halaman selanjutnya, halaman 8. Sudah tak kerjain. Sudah juga? Sudah. Coba Ustazah mau tanya, nak. Contoh benda dalam kehidupan kita sehari-hari atau di sekitarmu yang berbentuk balok, buku, lemari, apalagi kotak pensil, boleh, apalagi terus maybe. Nah sekarang coba kalau kubus, masih ingat gak dulu kelas 1 apa bedanya kubus dengan balok? Nah, excellent, ada Rubik. Permainan Rubik itu tahu ya, Nak ya? Yang warna-warni itu loh. Kemudian ada dadu. Ya. Saya mau tanya dulu deh. Ini kan dulu kelas 1 sudah. Apa perbedaan balok sama kubus? Do you remember? Ini kan sudah bisa ngasih contohnya tuh. Kalau balok itu lemari us, kalau kubus itu dadu. Nah, coba dibayangkan lemari dan dadu, apa bedanya? Kotak apa kotak? Kok masih bilang kotak? Persegi. Persegi, betul sekali, excellent. Excellent, Mas Randi. Ya, jadi kalau balok sisinya itu semua berbeda. Contohnya tadi Mas Andi itu us pakai persegi panjang. Persegi panjang kan beda ya, Nak ya, sisinya ya. Nah, kalau kubus sisinya semua sama. Nah, masih ingat ini juga ada prisma dan limas. Adakah yang bisa memberitahu Ustazah ini apa bedanya prisma sama limas gimana? Kalau prisma contohnya benda di sekitarmu? Apa saya? Kita cari bersama ya. Benda berbentuk prisma. Atap rumah. Nah, ini dia prisma ya. Ketika kita berdirikan alas dan atasnya, sisi alas, alas itu yang bawah ya, Nak ya. Dan atasnya itu sama. Contohnya ini ada tenda ya. Tenda perkemahan yang besar. Ini ya. Ya, usah ada jungkir. Nah, itu kan sama, nah bawahnya berbentuk segitiga alasnya, atasnya juga segitiga. Ada lagi ini contohnya adalah
coklat Toblerone. Pernah makan semuanya? Ulen. Iya. Nah, ini sama ya, segitiga dan bawahnya segitiga. Ya. Nah, sekarang Ustazah tunjukkan apa bedanya dengan limas. Nah, kalau limas gimana ya? Nah, limas itu contohnya apa ini? Piramid ya, tinggi Mesir ya. Nah, kalau limas, nah, dia itu atasnya itu meruncing, lancip. Kalau tadi prisma kan juga ya, sama. Understand? Bisa? Atau lagi ini ada apa ini? Biasanya bungkusan lupis ya. Nah, ada atap rumah. Bisa. Wah, apa ini masjid ya? Ada yang tahu bangunan ini Museum Louvre di Italia ya, ini ya terkenal ini. Bisa ya membedakannya ya? Tadi balok berarti ada apa saja? Akuarium bisa. Kotak pensil. Kayak kubus tadi ada dadu. Almari. Kemudian rubi. Apa nak? Iya, saya minta usahakan. Enggak sama, enggak apa-apa. Sudah kasih contoh aja. Kalau punya contoh sendiri ya enggak apa-apa ya. Yes, kardus, padu. Biasanya ada ya berbentuk kubus ya. Tenda besar. Waalaikumsalam. Atap rumah juga biasanya berbentuk prisma ya. Ada yang berbentuk limas juga. Atap. Ya, ada piramid ya. Piramida. Boleh sayang. Ya, ada coklat Toblerone. Itu kesukaan tuh, yang itu. Ada yang rasa terang bulan juga, terang bulan Toblerone. Limas ya, ujungnya kan gitu. Ada yang punya enggak tenda kecil gitu, bisa mainannya anak? Nah, tenda yang kecil kan biasanya berbentuk limas ya. Kalau tenda yang besar itu prisma.
Nanti ini sudah siap bahasa Inggris juga. Adam, I go to the bathroom, please. Tapi, kan ya sudah siram. Oke, finish ya. Sudah hapus, bisa? Bisa. Nah, sekarang kita, kalau kemarin kan ini sudah ya, kita belajar tentang ruas garis ya. Nah, sekarang kita akan belajar titik sudut, sisi, dan rusuk pada bangun datar kah ini? Bangun apa? Iya, kubus balok tadi itu bangun apa, Nak? Bangun ruang ya. Nah, di sini ada satu contoh apa ini? Kubus ya. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau kemarin kita sudah belajar pada bangun datar. Sama halnya juga pada bangun datar, Nak. Titik sudut adalah titik pertemuan dua sisi ya. Nah, contohnya di sini ini ada kubus. Ujung-ujungnya ini adalah titik sudutnya. Berarti titik sudutnya ada berapa? Coba dihitung kubus. Anak. 8. 1 sini ya. 2 3 4 5 6 7 8. Berarti titik sudut pada kubus ada 8. Sebenarnya kita hitung banyak sisinya. Ini salah ini. Bukan 8 ini. Ada yang tahu kalau sisi pada bangun ruang itu yang mana ya? Sisi. Ada berapa kah? Contohnya gini aja, karena usaha nggak punya benda yang berbentuk kubus ya di sini ya. Ini tadi apa ini? Balok ya? Nah, sisinya adalah ini loh, Nak. Misalkan ini sisi atas, satu ini namanya sisi satu. Terus yang bawah berarti dua. Ya. Kemudian depan berarti berapa? Tiga. Sekarang yang belakang? Empat. Sekarang sampai? Lima. Enam. Berarti sisinya ada berapa? Ada. Ya enggak lah, ini kan kecil. Ada berapa? Oh ya, thank you. Ada 6, sudah saya. Silakan diganti ya, itu salah. 6. Nah, kalau rusuk sama kemarin kita sudah cari ya. Rusuk itu adalah pinggirnya sisi. Pinggirnya sisi. Garis-garisnya ini ya, kita hitung satu. Sekarang yang berdiri dulu ya, kita hitung ya. Dua. Belakang. Tiga. Empat. Nah, sekarang kita hitung yang ini. Lima. Enam. Tujuh. 8 9 10 11 12
Understand? Understand. Titik susu tadi yang pojok-pojoknya, sisinya itu ada sisi depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Itu sisi. Kalau rusuk adalah setiap garis tepinya, ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, sekarang kita cek. Ayo berlatih 4. Kita kerjakan bersama, coba gambar yang pertama. Ini ada prisma segitiga. Saya mau tanya dulu sekarang, titik sudutnya ada berapa, Nak? 6. Mam. Kita cek ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, excellent. Ada 6. Nah, sekarang sisinya ada berapa ya? Ada berapa? 5. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 6. Siapa yang jawab 5? Siapa yang jawab 6? Kita cek sisinya, sisi alas ya. Kita hitung alas itu berarti bawah. 1 bawahnya. Terus atasnya 2. Nah, yang sisi pinggir-pinggirnya ada berapa, Nak? Ada berapa itu? Kok 9? Yang berdiri. Ada? Ada 3, berarti atas, bawah. 1, 2, 3, 5. Nah, ada 5 sisinya, ya. Rusuknya ada berapa rusuknya? 9. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini. 1, 9, 8. Ini ada 9 sayang, bukan 10. Understand? Oke, coba Ustazah beri waktu 2 menit. Ustazah will give you 2 minutes. Continue. Silakan diteruskan. Ustazah, aku sudah selesai dari tadi, Us. 3, 4, 5, 6. Nah, sampai terakhir sini ya. Bagaimana, Us? Tidak, selesai aku dari tadi, Us. Oke, okay. Bentar lagi, 2 menit lagi sudah cek ya. Yes. Ustada, I'm finished. Okay. Ustada, finish. Finish? Finish. Di rumah sudah selesai?
Finish. Bauri. Pak Najwa. Ustazah, I'm finish dari tadi. Maudi. Oh, Audi finish. Tadi baca ke Ustazah yang jelas tadi. Sebelahnya. Mau cang finish. Finish. Belakangnya ya nak ya, belakangnya itu masih ada loh, halaman 10. Oke, sebentar tunggu temannya ya. Wah, banyak lagi, Us. Mari, kita oke, jadi itu bahas. Ustazah nanti tunjuk satu-satu ya. Di sekolah dulu, mulai dari Kagawa. Bentuk yang kedua, titik sudutnya ada berapa, nak? Oke, Mas Tago, jawab 8 kita cek ya. 1. Oke, kita cek. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jadi titik sudutnya ada 8. Ya. 8 ya, yang salah bisa diganti. Kemudian sisinya ada berapa, Mas Agawa? Sisinya ada 6. Kita cek. Sisi atas ya, 1. Kemudian bawah 2. Sisi sampingnya 3. 4 samping kiri, 5 belakang, 6. Berarti sisinya ada berapa? 6. Ada 6. Understand ya sisi ya? Atas, bawah, bisa membayangkan? Kemudian rusuknya ada berapa? 11. 1. Sebentar, kok gak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya ada 12. Siapa yang betul semuanya ini? Aku. Audrey. Next. Oke, next Ustazah tunjuk Mbak Amira. Titik sudutnya ada berapa, nak? Enggak. Ada berapa? 8. Ada 8 ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sip. Kemudian sisinya ada berapa, Mbak Mira? Sisinya ada? 6. Ada 6 ya. Sama seperti kubus tadi ya, sisi atas 1,
sisi bawah 2, samping 3, samping lagi 4, sisi depan 5, sisi belakangnya 6 ya. Berarti sisinya ada 6. Rusuknya ada berapa? Ini. Ada berapa nak rusuknya? Berapa Mbak Amira? Ada berapa nak? Mbak Amira? Sebelas. Betulkah? Dihitung lagi. Ada berapa rusuknya? Yang betul berapa? 12 ya. Oke, next Mas Vigo. Titik sudutnya ada berapa Mas Vigo? 4. Benar. Ujung-ujungnya ini loh nak, 1, 2, 3, 4, 5 ya, titik sudutnya ada 6. Sisinya ada berapa? 8. Yang berdiri ini sama alasnya berarti berapa? 1 rul. Ada berapa sisinya? 5. Berapa? Oke, betul sekali. Ada 5 ya, sisinya ada 5. Rusuknya ada berapa? 9. Kita cek. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9. Oke, excellent, betul 9. Siapa yang betul? Sip, excellent. Bisa usaha hapus? Ya. Yang salah bisa dibetulkan ya. Lanjut, ini saya tunjuk yang ada di sekolah, di rumah Mbak Audrey. Berapa ini Mbak Audrey? 5. Yang ini nak, titik sudutnya ada berapa? Titik sudut. Titik sudutnya 6. Oke, excellent, ada 6. Sisinya ada berapa? 5. Sisinya ada 5. Excellent, rusuknya ada 9. Next, Mbak Cia. Ini berapa nak titik sudutnya? 8. Titik sudutnya ada 8. Sisinya? 6. Rusuknya? 12. Sudah hapus ya? Ya. Next. Masaka. Gambar ini Masaka. Titik sudutnya ada berapa? 9. Benar, ada 9. Ujung-ujungnya ini loh Masaka. Juga
berapa? 9. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Titik sudutnya 10. Sisinya ada berapa, Mas Aka? Sisinya? Mas Emir, Mas Kagawa. Sisinya ada berapa? 9. Berapa? Gak dengar Mas Aka? 9. 9? Ada yang punya jawaban lain? Berapa nak ini? Berapa? 7. Ya. Yang berdiri-berdiri kan ada 5, ditambah atas sama bawah ya kan? Kemudian rusuknya ada berapa? 15. Berapa? 15. Excellent. Next. Mbak Inca, ayo Mbak Inca ini, Mbak Inca titik sudutnya ada berapa, Nak? Di situ aja. Titik sudutnya berapa? Benarkah titik sudutnya ada 6? 1 2 di sini ya, 2. 2 3 4 Mbak Inca, ada 4. Sisinya ada berapa Mbak Inca? Sisinya ada? Yang lain? 5 katanya. Ada yang punya jawaban lain? Berapa? 4. Yes. Ada 4 ya. Rusuknya ada berapa? 6. Excellent. Yang terakhir Ustada tunjuk Mas Raza. Titik sudutnya. Oh, bukan ya? Oh, sorry. Ya udah ini ya. Sekarang yang ini Mas Raza. Titik sudutnya 5. Ada 5. Kemudian sisinya 5. Ada 5 juga, betul. Rusuknya 8. Sip, excellent. Baik, silakan dicek sampai sini. Sudah? Sudah. Ya. Silakan dicek jawabannya. Ada masih ada lagi di bawahnya. Kemarin usah ada ngecek ya nak ya, kayak yang kemarin di tematik padahal salam-salam dari 6 bahasa, 6 agama, kan sudah usah ada tulis ya. Salam-salam kemarin loh, agama Islam, Katolik, Konghucu, iya. Itu kan sudah usah ada tulis, kalian tinggal nyalin. Kemarin usah ada cek di bukunya kalian itu loh nak. Ternyata nggak ditulis ya. Kenapa itu kok di rumah begitu? Ya, kayak begini Ustazah sudah share screen itu tolong ditulis. Ya, buat belajar kan buat kalian sendiri. Next ya Ustazah hapus. Terakhir, ya ini terakhir ya. Mbak Azra, ya Mbak Azra. Titik sudutnya ada berapa? Benar. Yang bawah kan ada 5 nak, sama atas berapa? Yes. Ini sudah ada 6 sisinya. Berapa? 6. Oke.
Kemudian rusuknya. Sudah, biarkan toh. Nah, ada berapa? Rusuknya Mazra? Dihitung sendiri aja. Cak. Hah? 10, betul, excellent. 10. Kok bisa? Hitung nih, yang bawah kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang berdiri kan juga ada 5. 6, 7, 8, 9. Lepas. Oke, next ya, kita belajar ciri-ciri bangun datar lagi. Nah, Ustazah sudah jelaskan kan dulu nak bangun datar ada apa aja ya contohnya ya. Yang kalian ketahui, ada segitiga, ada persegi, persegi panjang, lingkaran, apa lagi? Bangun datar, ada segi enam. Segi lima, segi tujuh, segi seribu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang segitiga. Saya mau tanya, kenapa kok dinamakan segitiga? Ada yang tahu nggak? Betul sekali, karena bangun datar disebut segitiga itu ini nak memiliki tiga sisi, ya kan? Sisinya ada tiga us, sama sudutnya ada berapa? Sudutnya juga ada tiga, titik sudutnya? Tiga juga, itu yang dinamakan bangun datar segi tiga. Nah, kita cek, nah silakan dibuka halaman sebelasnya kalian ya. Ternyata segi tiga itu ada empat macam, yang pertama ada apa ini? Segitiga sama sisi, yang kedua. Segitiga sama kaki, yang keempat. Yang keempat. Bukan sembarangan. Sebenarnya yang benar itu sebarang ya. Jangan, nggak boleh bilang sembarangan, no. Nah, untuk bisa membedakan, adakah yang bisa membedakan dari keempat ini? Ada yang bisa memberikan penjelasannya? Ada yang bisa kok? Coba yang pertama nak, segitiga sama sisi berarti artinya segitiga sisinya kenapa sisinya apa ini? Sama ya. Ketika kalian menggambar segitiga, kalau di sini panjangnya 5 cm, berarti semua sisinya panjangnya 5 cm. Itu yang dinamakan segitiga sama sisi. Sisinya semua sama ya nak ya panjangnya. Sekarang yang kedua ada segitiga sama kaki. Kaki-kakinya aja yang sama. Mana kakinya segitiga? Loh, kaki. Mana kakinya segitiga? Bawahnya? Yang berdiri ini loh nak, ini namanya kaki-kaki segitiga. Jadi ketika yang bawahnya itu apa namanya ini? Bukan ya, ini alasnya ya. Nah, segitiga sama kaki itu yang sama hanya kakinya aja. Contoh kalau kalian menggambar, kalau di sini 5, di sini juga berapa? 5. Berapa? 5 juga kok? 0. No, kalau sama-sama 5 berarti dia segitiga apa? Sama sisi. Jadi di bawah ini tuh harus berbeda dengan kaki-kakinya panjangnya. Contohnya misal, saya tulis 7. Understand? Understand. Nah, sekarang ada segitiga siku-siku. Siku. Ini sama halnya kalau kalian, nah, siku. Nah, ini sikunya kalian kan? Ya. Gerakan siku-siku ya.
Nah, kalau kalian angkat kayak Spiderman, bukan Spiderman, apa ini? Superman gini ya. Nah, kayak Mas Vigo gitu. Gini ya, Nak ya. Ini kan lurus ya? Ininya lurus, ini juga lurus. Nah, ini yang dinamakan segitiga siku-siku, Nak. Ini ya. Ketika ininya lurus dan lurus, itu namanya segitiga siku. Dia sekarang segitiga sebarang. Segitiga sebarang itu semua sisinya harus berbeda. Beda. Misal kalian gambar di sini 11. 5. Di sini 7. Berbeda semua. Itu namanya segitiga sebarang atau sembarang. Understand? Bisa membedakan? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Ada hapus ya. Nah, ini tadi ya ciri-cirinya segitiga yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Nah, coba yang ayo berlatih 5 Nak sekarang. Berlatih 5 halaman 13. Sekarang berilah tanda centang yang merupakan segitiga. Yang pertama dicentang atau enggak? Tidak. Kenapa kok enggak? Iya, alasannya bukan segitiga. Karena sisinya hanya ada 2. Kalau ini bukan sisi. Ada 3 sisi. Segitiga dinamakan segitiga itu dia punya 3 sisi yang lurus. Sisinya lengkung ya, berarti ini bukan. Yang kedua dicentang apa ya? Tidak. Kenapa kok tidak? Segi 4. Kalau ini? Ini segi 6. Kalau ini? Ya. Ya. Ini? Ini segi apa ini? Segi 4. Nah, ini. Iya. Sampingnya? Ya. Sampingnya? Ya. Bawah? Ya. Oke, alhamdulillah bisa ya. Oke. Sekarang yang bawah silakan itu menggambar segitiga, itu dibuat PR ya. Dikerjakan di rumah. Nanti Ustazah cek. Oke. Nanti kalau Selasa maksudnya ini ya. 1 2 3 4. Nah, menggambar segitiga. Jadi kalian membutuhkan penggaris ya. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada. Oke, terima kasih semuanya. Boleh ditutup, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustazah Rere. You are welcome. To make use your mathematica and then prepare for next subject. Ya. Al-Islam. Al-Islam. Ya, kok ada Elan ini? Ini sama BWL ya? Ada sisi, ada sisi sana sini. Aku cinta semua orang.
Itu enggak ada tempatnya. Sudah ke sana lagi kira. Jajah halaman 30.
Aduh. Loh kok ibu ya usianya? Ini loh kebalikannya. Harusnya kan sih loh ya, begini ya. Loh, aku kan nulis. Kok jadi gitu kenapa? Jadi kebalikan. Apa jangan-jangan ya, wis enggak tahu kenapa. Terlalu besar yang punya ini. Kebalik paling bagus. Aku sih jaga. Iya, nyoba nulis dari sini ya. Coba Ustazah mau mengingat yang pelajaran lama. Ini angka berapa? Wahidun. Kalau ini angka berapa? Isnani. Kalau ini angka berapa? Satu. Bos paling sebelah sini deh. Ya. Tapi ini sudah dimatikan. Mikrofonnya terlalu besar. Gak mau dikecilkan ya. Ini mau tak kecilkan. Kalau masih ini gak mau. Ini bisa dikecilkan. Terus biar gak muter. Kecil-kecil. Oke ya berarti ya. Oke anak-anak, sekarang Ustazah lanjutkan. Semoga tidak denging lagi ya. Iya. Oke, kalau ini angka berapa? 400. Arba'atun. Oke, sekarang saya kenalkan yang angka selanjutnya yaitu 6. 6 bahasa Arabnya berapa tadi? Hissatun. Cara menulisnya seperti angka 7, tetapi bukan terbalik. Kalau angka 7 kan begini ya. Nah, ini arah tongkatnya ke arah kanan. Kalau 7, arah tongkatnya ke kiri.
ya. Seret, seret. Nah, ya. Kalau 7 kan ke dalam tuh, arahnya ke dalam kalau 7, ya. Kalau 6 Arab, angka Arab seperti 7 tetapi tongkatnya menghadap arah keluar, keluar ke kanan, ya. Oke. Okay? Next selanjutnya. Selanjutnya 7. 7 gampang ingatnya seperti huruf P. Huruf P terbuka ke atas ya. Huruf P terbuka ke atas. Sekarang yang huruf angka 8. 8 itu bahasa Arabnya apa? Samaniatun. Ya, samaniatun kebalikannya angka 7 anak-anak. Ya, kebalikannya angka 7. Berarti V dibalik jungkir ya. V dibalik jungkir. Next selanjutnya 9 seperti angka 9. Ya, kalau kamu nulis 9 kan begini ya. Ya. Nah, ini ininya enggak ada ya. Ini menulisnya ke arah apa ini? Ke kanan. Ya. Oke, gampang ya. Selanjutnya angka 10. Nah, 10 itu titiknya di kanan ya. 10 itu titiknya di kanan. Ustazah, kalau titiknya di kiri gimana? Jadi wahidun. Ya. Jadi wahidun. Tapi kalau titiknya di kanan jadi asyaratun, 10. Oke, sekarang Ustazah coba lagi. Oke, kamu sebutkan bahasa Arabnya ya, angka berapa ini? Asyar. Angka berapa? Sitatun. Oke, betul. Sitatun. Ini angka berapa? Sabatun. Oke, sabatun. Ini angka berapa? Samaniatun. Lasatun. Ini angka berapa? Tisatun. 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 Ini angka berapa? Asyaratun. Asyaratun. Sekarang kita ada acak deh. Ini angka berapa? Sab'atun. Iya, sudah banyak yang hafal nih. Ini angka berapa? Tis'atun. Ini angka berapa? Samaniatun. Ini angka berapa? Sitatun.
Ini angka berapa? Asyarakat. Coba sekarang yang di rumah saja yang jawab. Asyap. Apa itu? Asyap. Ferdi. Asyap. Apa siap? Siap makan apa? Martabak. Makan nasi. Oke, yang di rumah saja yang jawab ya. Ini angka berapa? Sama dia pun. Suaranya Ferdi paling banter ya. Yang lainnya mana ini? Ini angka berapa? Cita tun. Ini angka berapa? Disatun. Jangan kebalik sama sitatun ya. Ini angka berapa? Asyaratun. Oke, asyaratun. Ini angka berapa? Sabaatun. Yes. Sabaatun. Oke, sekarang gantian. Yang sekolah. Yang di sekolah, lihat layar sana ya. Bu, lihat layar ya. Ustazah, layarnya putih. Iya, memang layarnya putih. Minta layar apa? Yang di bercanda. Angka berapa ini? Sama niatun. Yang ini. Sabaatun. Dilihat tuh soalnya. Kamu. Sabaatun tujuh. Oke, sitatun. Kalau ini Sitatun. Kalau ini Asyaratun. Oke, Ustazah ingatkan lagi untuk angka ini dengan ini itu bahasa Arabnya mirip ya. Kalau yang ini Sitatun. Kalau yang ini Sitatun. Terbalik ya. Oke, ingat ya, angka 6 dan angka 9 bahasa Arabnya itu mirip ya. Satunya sitatun, satunya tisatun. Ya. Tisatun. Oke. Untuk yang tisatun, sitatun. Untuk yang sitatun sama sitatun. Untuk yang di rumah bisa buka halaman kenapa, Mas? Sekarang sudah sampai 10. Nah, sekarang kita belajarnya 6 sampai 10 dulu. Nanti akan 30. Iya, memang. Oh, 1 sampai 5 sudah kita pelajari. Sekarang 6 sampai 10. Oh, sip. Oh, jempol. Oke, sip. Oke, anak-anak. Yang di rumah bisa dikerjakan halaman 38. Yang di rumah ya. Yang di rumah. Nanti yang di sekolah beda lagi.
apa? Bentar. 38. Nah, ini yang dikerjakan di rumah. Halaman 38. Tinggal menarik garis, dicocokkan gambar yang kanan dengan tulisan yang ada di kiri. Ya, ini angkanya sama. Ya. Harusnya berurutan. Oke, yang di rumah kerjakan tuh ya, saya basmalah. Nah, sekarang yang di sekolah saja sebentar ya. Ya tunggu yang lain. Finish. Ferdi ya. Oke, tunggu yang lain dulu ya. Iya. Sorry kok cepat sekali. Benar ya, gimana sih? Harus langsung tak kerjain. Angka Arab tuh yang barusan. Angka Arab. Oke, yang di rumah siapa selain Mas Ferdi yang sudah selesai? Oh, Mas Ferdi aja tuh yang sudah selesai. Yang lainnya? Ada Us. Ada. Oke. Finish. Oke, sekarang yang sudah selesai sudah banyak ya. Nah, di situ nomor satu, itu kan jarinya ada berapa itu? Jarinya muncul berapa di situ? Yang gambar pertama, jarinya ada berapa? Namanya jangan nama pendek, nama lengkap. Absennya usada itu pakai nama lengkap. Ayo, gambar satu itu jarinya ada berapa? 6. Berapa? 6. Oke, 6. 6 ya, 6 jari. Berarti pasangannya mana? Alif, Ba, Jim, Dal, Ha. Jim. Oke, Jim itu berarti apa? Oke, betul, jempol Sitatun. Sekarang nomor 2. Jarinya ada berapa? Asyaratun. Oke, yang di sekolah yang sudah finish di sidang dulu. Asyaratun. Itu dulu. Nomor 2 jarinya ada 10, betul, 10.
Berarti jawabannya yang apa? Alif. Alif. Oke. Alif. Sip. Alif ya. Bu, alif ya sudah ada kok ini. Ali. Oke, sekarang nomor tiga. Nomor tiga itu jarinya berapa? Tujuh. Tujuh. Oke, sip. Jarinya tujuh. Pasangannya apa? Ha. Oke, ha itu apa berarti? Sabe. Atun. Ya. Atun. Oke, nomor 4. Gambar jarinya berapa? 8. Oke, 8. Pasangannya mana 8? Sama niatu. Sekarang nomor 5. Ya. Ya, boleh. Di satu. Lain ya. Lewat dulu. Nomor 8 gambar jarinya berapa nak? 9 Atun. 9 berarti pasangannya yang dal. Oh, dal itu ada po ele. Oke, dal. Dal itu cara bacanya adalah dal. Ya, oke, sudah benar semua. Oke, betul semua ya. Oke, sudah tetap jawabannya. Oke, yang sudah selesai bisa cue please. Bawa sini. Oke, sekarang ada yang bawa. Cue. Enak. Makan. Ini kalau garisnya enggak nyampe di sana enggak? Karena ya, nyampe ke ujungnya ya. Tangan apa kalau ngerikan? Yang bersih 55 itu jadinya. Oke.
Sudah nggak kembali lagi. Nah, ini itu letternya. Oke. Oke, sudah. Kalau minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Nanti pada akhirnya, silakan yang belum apa bisa diapakan. Yang siapa berarti tinggal ngeceknya aja berarti ya. Oke, sekian dari Ustazah Tinggi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Tuh. Apa kabar? Thank you, Dada Dewi. Jangan seperti bulan nol, ya. Dan ini ya. Nah, kayak kepalanya. Enak dimakan. Baru enak dimakan. Ambo ya tuh. Belulah. Baru enak. Oke, Nak. Rumah dan yang ada di sekolah, you may drink first and prepare your tilawati book, ya. And also, and also your notebook too, ya. Notebook and tilawati. Sada Ayu, it's coming. Hello, how are you? How many students are here? Yeah, 14, yeah. Bisa dimulai sekarang anak-anak semuanya. Okay, 14 students are coming and 13 participants Zoom ya. Nah, Ustazah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyik. Sudah jadi siapkan ya, Sil ya. Oke, kaifaha lukum? Sama saudari ada acara. Mengajar. 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 Mengajar.
lalu jangan lupa apa namanya makan. Okay. Nah, remember our previous lesson. Masih ingat dengan pelajaran yang sebelumnya? Coba Ustazah lihatkan di sini. Biasanya di downloadan itu sayur pun dikumpulkan loh ya. Sayur pun mana ininya? Gak dikerja no. Iki sih. Dikumpulkan besok. Science. Mana itu Inggris bukan sih? Sayang sih lo. Ya aku kan belum ini kalau dikerja 16. Lah iya, itu ini. Itu besok buat pe. Number one, always, 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 halaman 38. Silakan. Ya. Melanjutkan yang nomor 5 ya. Yes, please. Dalam. Oh iya, itu oke, diucap sama Ustazah Kira ya. Ini tope papir rusak. Sampai mati. Alamak. Kalian mute ya. Alamak, wakala. Okay, students, are you ready to start the lesson? Yes. Yes. Now please take a look at your screen. Start from number 5, Ustazah. Number 5, ya. Yeah. Okay, number 5. Sama-sama ya, Naya. Kalau ada coret atas, ditambah dengan alif. Maka dia panjang dengan ya, maka now together let's start from number 5 ya, nomor 5 ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Sekarang number 6, nomor 6. Halo.
Yorobana salam. Ustazah, kamu gak tulis yang mana, oh. Oke, nomor ini. Yes, Yudian, I'm sorry. Bentar ya. Ustazah, ya? Yang ditulis yang mana? Ya, Naya, please wait. Tunggu sebentar. Nanti untuk menulisnya diinstruksikan oleh Ustazah ya. Now, please take a look at your screen and pay attention. Let's read together. Start from number 5. Now, we read number 6 together. Nomor 6 bersama-sama bunyinya apa? Jadi ustadzahnya sudah di skrip di belum tahu ya. Bisa. Sebentar. Pokoknya Kalau siapa jadi please? Yes please. Jangan lupa ini ya Naya. Baca doanya. Okay, now please take a look at your screen. Now let's together read ya number 6 ya. 1, 2, 3. Al-Qur'an satu ya, lan topi ya, tambah L ya. Kemudian nomor 7 bisa kasih topi. Bisa Ini ya sayang ya, ada tun. Ini coret lengkung dibaca tu karena lengkungnya dua tambah n ya. Tu jadi tun ya. Rodiatun. Tambah e please nomor 8. Safihan. Nah di sini pay attention ya nak ya, ada coret atas ditambah alif kan panjangnya dua, karena coret atasnya dua maka dia tidak panjang tapi tambah n ya, bacanya han ya. Karena coretnya dua Ivan bersama-sama dengan tepuknya, kalau tambah n tambah topi. Safihan nomor 9. Nomor 11 langsung dilepas ya. Oke, jangan bingung ya, Nak ya. Panjang 2 di bawah. Nah, ya. Kenal. Number 6, 7, and 8 ya. Nomor 6, 7, dan 8. Saya kasih. Tanda dulu.
Ada larangan memandang Allah. Enam, tujuh, dan delapan ya, Nay. Silakan ditulis. Yang lainnya nanti Ustaz akan mengirim. One by one. Now please write 6, 7, 8 ya. 6, 7, dan 8. Let's start with Mas Raza. Mas Raza yang nomor 6 dengan tepuknya ya, Nak ya. Yang lainnya boleh menulis ya. Mas Raza nomor 6. Di unmute dulu, Nak. Wadobalana masalan. Okay, excellent. Thank you, Mas Raza. Next, Kak Maudi, number 7, please. Nomor 7 yang tengah. Please, ini nanti menangkap ya, Kak ya. Please, yang tepuknya. Kak Maudi. Mama mau ngapain? Rodiatun. Dengan topinya. Rodiatun. Keras ya, Kak Maudi. Rodiatun. Okay, good job, Amounty. Thank you. You can continue writing ya. Boleh lanjutkan menulisnya. Now, Ustaz dan panggil Mbak Andri. Kemudian, Mbak Andri, please. Ini ya. Dengan tepuknya. Syafishan. Dan. Ivan tulis terus itu buku hilang karena siapa aku nggak tahu. Oh, lupa mungkin. Ya udah, bawa kertas apa enggak? Mbak Inca ya. Oke, terus siapa yang mau apa ngasih kertas buat maknya dikasih? Katakan saja deh ya. Iya, Mbak. Ini soalnya tapi tidak. Now, let's continue. I'm sorry ya. Mbak Audrey, I'm sorry tadi ada apa. Tidak banyak, Us. Ya? Yeah? Oke, okay, Mbak Audrey, diulang kembali nomor 8. Nomor 8 diulang kembali lagi, mau Mbak Audrey. Tapi soalnya ada yang... Halo doi. Oke. Ini Mbak ya. Mbak Audrey kenapa audio? Oh ya. Sekali lagi ya Nak ya, enggak apa-apa ya. Safihan. Safihan. Au. 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 Do Ivan. Oke, excellent. Thank you, Mbak Audrey. Kalau panggil Mas Saka. Mas Saka, back lagi. Ya, kembali lagi nomor 6. Wadorobalana masalah lam.
Oke, thank you Mas Aka. Jadi anak-anak nanti ya, kalau ada coret atas tetap dibunyikan N ya nanti ya. Oke, thank you Mas Aka. Next ada Mas Ferdi. Mas Ferdi nomor 7, nak. Ada tomat yang ada ini nak yang dikaring saja. 6, 7 dan 8. Ya. Oke, sebentar Mas Ferdi, can you please repeat one more time? Lisa, lihat. Oke, excellent. Thank you Mas Ferdi. Dilanjutkan dengan siapa ini? Saya panggil Mbak Amira ya. Mbak Amira nomor 8. Ini. Bentar diulang kembali nak, tadi potong. Belum dinyalakan mic-nya. Safihan. Safihan. Angkat. Au. Oke, boleh menyimak temannya. Siapa tadi yang sudah? Oke, Ustaz datang di. Papa yang sudah selesai. Iya, thank you Mas. Ustaz panggil selanjutnya ada Mbak Najwa. Mbak Najwa, please read number 6 ya. Balik ke atas nomor Mbak Najwa. Wadorobalana masalan. Oke, excellent. Thank you, Mbak Najwa. Now, Mbak Elki. Oke, Mbak Elki. Nomor 7 yang tengah, Mbak Elki. Lisa. Ini di Jelsi Topi, sayang. Bisa dikasih topi ya nak ya. Iya tun. Oke, good job Mbak Elki, thank you. Next saya panggil Mbak Kaila. Mbak Kaila nomor 8 ya. Nanti dibunyikan tanwinnya. Ada N-nya ya. Meskipun ada alifnya karena coroknya 2, nanti bacanya H ya. Silakan Mbak Kaila. Ya. Coret bawah ditambah ya, maka panjangnya 2. Safihan. Kasih topi. Han. Tau. Do'ifan. Oke, good job Mbak Kaila, thank you. Selanjutnya Mbak Kaila. Mbak Caca ready? Iya, sama aja ya.
Saya kasih bintang kalau teman-teman. Mbak Caca, silakan bunyikan yang nomor 7. Menangkap ya. Buku tulis sembarang saya. Rodiatun. Pronya panjang 2 di bawah Mbak Caca. Rodiatun. Nah, betul sekali. Thank you. Good job Mbak Caca. Oke, Mbak. Mas Rendra sekarang. Mas Rendra, apakah sudah ready? Dari tadi belum dinyalakan. Oh ini, ayo Mas Rendra. Dibunyikan yang belum ya sayang. Oke, dinyalakan dulu. Ada. Mas Rendra nomor 8 nak. Dikasih N ya bunyinya ya, karena ini coretnya ada 2, Mas Rendra. Safihan, Safihan, Au, Au, Do'ifan, Do'ifan. Oke, good job. Terima kasih, Mas Rendra. Oke, yang di rumah sudah semuanya ya, nak ya? Ustazah panggil yang ada. Oh ya, sudah semuanya. Oke, sekarang berarti pindah ke yang ada di kelas ya. Mbak Kiara, fokus ke tulisannya. Thank you. Dilanjutkan dengan absen nomor 1, ada Mas Kagawa. Silakan Mas Kagawa maju. Kesini boleh. Ini ya, nomor 6 nak. Wadoroba, wadoroba, lana, lana. Nah ini namanya panjang karena diikuti alif. Lana, masa. Ada topinya, tambah N. Lan. ini coret bawah ditambah ya, maka dia panjang 2. Oke, excellent.
Thank you, Lucia. Berarti yang sudah Reica sekarang. Hati-hati, pelan-pelan saja. Ada. Ya, Mbak Inca nomor 6, nak. Halo, thank you Mbak Inca. Oke, Mbak Inca sudah. Mbak Azra. Silakan Mbak Azra. Ada Mbak Azra? Silakan maju ke sini, nak. Biar kedengaran ya. Mbak Azra, please, number 8, nomor 8. Dilanjutkan Mbak Zizi. Setelahnya Mbak Azra dan Mbak Zizi. Silakan maju, hati-hati. Ini ya. Nomor 6. Oke, next dilanjutkan setelahnya Mbak Zizi ada Mas Emir. Silakan Mas Emir. Oke, Mas Emir nangkap ya. Bisa. Lisa, 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 Lisa. Masih R karena suara lampunya. Cara lampunya dua ya. Cara lampu satu bunyinya tun, kalau dua berarti tun ya. Oke, terima kasih. Saya ingat ya, nak ya. Thank you, Mas Emi. Mbak Safia ada? Iya. Mbak Safia, please. Saya finish writing. Oh, yang finish writing, after this I will check ya, your writing. You can now pay attention to your friends. Thank you. Istana panggil Mbak Safia ya. Number 8. Nomor 8. Dan excellent, thank you. Mbak Kiara, silakan Mbak Kiara nomor 6 ya. Kembali lagi nomor 6. Excellent, thank you Mbak Kiara. Halo, silakan. Era nomor 7 yang pekat. Ya, ini ya. Ini. Iya. Dengan topinya. Lisa. 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 Ini cara tata sih, gak ikuti alur panjang. Ini cara lengkung bunyinya tu, karena lengkungnya dua, jadinya tun. Tun. Rasanya bagus loh padahal ya sayang ya. Apa namanya? Bawa buku ya Mbak Inca ya, biar rapi ya nak ya, itu bagus sekali tulisannya. Thank you Mbak Inca. Oh ya sudah, Eran. Dilanjutkan dengan Mas Rafa. Mas Rafa, silakan lagi. Ya, Mas Rafa tadi di mana? Oh, Mas Rafa di kelas ya. Oke, silakan dibunyikan yang nomor 8. Ya. Safi, Safi. Kan. Au.
Do-li-pan. Excellent. Terima kasih, Mas Rafa. Dilanjutkan dengan Mas Fatin. Ada Mas Fatin? Oke, Mas Fatin nomor 6. Mas Randi, silakan Mas Randi nomor 7 ya, yang tengah ya. Nih, bisa, bisa, Rosi, ya. Nah, karena kalau coret lengkung tun ya, karena lengkungnya ada dua, maka tun ya, itu jadi tun. Rodiatun, Rodiatun. Mas Jabir, absen the last number. Mas Jabir, nomor 6. Nah. Wadorobat. Wadorobat. Tanya dua di bawah. Lana. Ngapain aku punya tinggi? Karena aku punya tinggi. Ini ada dua ya, kerennya ya. Ketambah ya. Lan. Saya. Oke, good. Ada Mbak Aurin. Oke, thank you. Mas Jabir udah bisa. Mbak Aurin ada? Gak ada ya? Gak ada, Ustazah. Berarti gak join ya? Oke, Mbak Aurin ternyata belum join ya. Mas Rendra juga. Oh, udah tadi Mas Rendra untuk. Oke ya, all of you finish. Ustazah stop share. Ya, coba dilihatkan, show your writing please. Silakan ditunjukkan your writing tulisannya, Nak. Oke, thank you Mas Raza sudah. Wah, banyak sekali. Mas Randi, Mas Emi. Nah, ini sudah Mas Herdi, Kuja, Mbak Najwa juga. Mas Raza, Mbak Hanulah tulisannya. Oke, Mas Raza, Mbak Elki. Mbak Audre, mana tulisannya sayang? Mbak Jaja. Mas Aka, Mbak Amira. Mas Rendra. Oke, Mas Raza, Kuja. Oke, sudah. Thank you, I think enough for today. Semoga bermanfaat. Let's terus diri Bapak Ketua Majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat ya. Thank you. Allahumma arinka kaqo kaqo
Kalau hidungnya nggak nyentuh pasti hilang juga.